my weeb up. I'm the truck Selena. Damn it, my gasolina. Watch your man, then you should watch your mouth. Cardiotomophobia. Penyakit dia, dia macam datang tiba-tiba. Every time batuk akan ada. Oh, dah sampai dah. Saya dapat kad baru. Nah, macam tu lah saya dapat kad. Tak ada pun. Saya cakap saya jadi awak nak ada juga ke? Sakit nanti. Eli, yeah, cuba batuk. Ha? Keluar tak kad? Tak boleh sebab pakai pakai ini. Tapi apa apa fobia apa tu kartu benda tak namanya. Tapi itulah dia antara antara tarikan ataupun repertoire seorang ahli silap mata namanya Muhammad Haikal Helmi. Mm-hmm. Yang yalah, dalam era media sosial ni kan, macam-macam ilmu kita boleh pelajari dan macam-macam ilmu yang macam-macam skill yang kita boleh persembahkan untuk menjadi tarikan orang ramai kan. Betul, penggunaan media sosial itu sendiri bagaimana kita memanfaatkan dengan contohnya Helmi kan, Haikal berkongsi Haikal bagaimana dia berkongsi teknik silap mata. Mungkin kita sendiri yang tak tahu bagaimana untuk melakukan trik tersebut. Kita boleh belajar daripada Haikal sendiri kan. Kita nak tanya dekat Haikal ni. Hello Haikal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey Haikal, sebelum tu kita nak beritahu penonton Demi Syarah, Haikal ni dah dah seorang yang yang terkenal kan ni, bukan hanya di media sosial tapi dah pernah muncul di kaca TV dan sebenarnya kan. Dah memperdaya ramai ramai selebriti lah, memperdaya menggunakan card triknya. Okey, kita bercakap tentang keupayaan ni. Katanya betul ke awak belajar dari dari YouTube ataupun dari internet? Betul. Saya umur 9 tahun. Oh, dah umur 9 tahun. Saya start memang daripada YouTube je lah. Okay. Saya search, saya, kalau saya pakai YouTube, saya memang saya akan search how to do magic tricks macam tu lah. Okay, maknanya daripada umur 9 tahun, Haikal dah buka YouTube semata-mata nak belajar silap mata sahaja. Kenapa silap mata? Kenapa tak belajar masak ke, baiki kereta ke? Sebab time saya darjah 3 tu, 9 tahun tu, saya pergi Kidzania. Oh, okay. Lepas tu, tiba ada seorang ni, dia datang, dia buat magic dekat saya. Ingat lah, saya pun macam, macam mana dia buat kan? Okay. Lepas tu kat Kizania tu pun dia ada satu macam satu tempat untuk kita belajar magic tau. Jadi saya belajar first magic saya kat situ. Dan sejak daripada tu saya perform dekat ayah saya. Ayah saya pun macam wow. Lepas tu saya balik ke rumah macam saya nak lagi. So saya terus search untuk tambah lagi saya punya skill tentang silap mata. Okey, maknanya maknanya pengalaman di Kidzania tu buatkan anda anda beraspirasi untuk menjadi ahli silap mata. Ya, betul. Okey, ini ini gambar yalah kita sekarang tengah musim bola ni kan. Ini gambar Haikal masa kecil ke? Video ni. Umur berapa masa ni? Ya. Tu rasanya tak silap darjah 5. Darjah 5. Darjah 5 dah buat persembahan pada orang ramai kan? Di stadium tu. Bola, itu Malaysia lawan siapa tu? Ini bila mana? Situasi bila ni, Haikal? Apa? Yang sekarang yang ni. Sekarang ni pula. Sekarang ni? Video-video sekarang ni sekarang yang kami kongsikan ini. Ini di mana? Saya tak nampak lah video. Oh, tak nampak ke? Okey, okay. Ingat kau dapat dapat melihat di kaca TV. Okey, okay. Di pusat bowling ni ada macam gambar. Okey, tak bergambar dah bertukar banyak. Tapi tapi secara secara umumnya banyaklah perkongsian video yang anda buat naik berkaitan dengan trik dari dari usia muda lah kan? Ha, betul. Ya, jadi sekarang usianya berapa? Saya umur 18. 18. Maknanya dah daripada 9 tahun. 9 tahun jugalah berkecimpung dalam bidang ini. Pandai bermain silap mata ni. Haikal pernah tak sekali bila buat nak buat trik tu kan tiba-tiba tak jadi? Ha, depan orang pula tu. Depan orang, depan orang kan? Ramai tak jadi. Macam mana? Selalu sangat. Okey. Okay. Okay. Jadi macam mana bila tak jadi tu apa? Kita ada lah untuk magician ni kita nak cover macam mana kita feel tu kan. Oh. Maknanya pengajaran kat saya jugalah supaya lepas ni lagi berhati-hati. Kalau baik. Cover tak jadi tu macam mana? Eh, cover pun tak jadi? Eh tak, tiba-tiba kan dah tak jadi kan macam macam nak cover ni alamak. Ada certain magic yang kita boleh cover dan ada certain magic yang kita macam redo lah dah tak
Okay. Klik-klik lah, okay. Tak jadi tu. Minta maaf, mungkin magic ni dia kurang latihan. Macam tu lah saya cakap. Okay. Okay. Banyak minta maaf kepada penonton. Yelah, sebab orang pun tahu ni siap mata. Kadang-kadang ada benda boleh jadi. Orang pun gelak. Okay. Kalau macam okay, kalau macam Haikal dah lebih kurang 9 tahun kan berkecimpung dalam dunia selat mata ni. Jadi, apa move yang paling Haikal suka sekali? Paling favourite sekali? Moment. Haa. Tak, ni, repertoire lah. Jadi moment favourite saya masa saya darjah 5. Okay. Okay. Okay, saya perform time tu saya tengok bola Malaysia lawan Thailand. Dan saya perform. Mula-mula saya keluarkan kad je masa separuh masa pertama tu kan. Masa rehat 15 minit tu. Yang video tadi tu kad. Okay, baik. Kemudian lepas tu tiba-tiba orang sebelah, orang saya tak kenal, tiba-tiba cakap, kau buat apa ni, main judi ke? saya buat magic. Oh, nak tengok sikit. Lepas tu saya buat first trick. Dua orang je tengok kan. Lepas tu mula-mula start ramai. Depan tengok. Orang kat sana tengok. Dalam sampai bawah, sampai atas semua tu juga tengok. Saya buat magic. Dah orang tak jadi tengok bola sekarang. Itulah dia, awak telah mencuri perhatian daripada menonton bola sepak ke? Sebab masa ni masa halftime. Halftime? Bukan. Masa halftime. Okay. Patutlah orang boleh tumpukan. Patutlah orang tengok game tak adalah. Okay. Tapi kira macam halftime punya show lah, halftime show. Lepas tu reaction yang saya dapat memang kau-kau lah, memang dia semua jerit janggul. Yeah. Tu saya ingat sampai sekarang. Okey, baik. Bila bercakap tentang trik-trik yang ada ni kan, apa yang paling mencabar bagi Haikal? Yang mana satu? Paling mencabar? Ya. Yeah. Bagi saya perkara yang paling mencabar ni untuk kita practice magic tu bagi smooth. Kan? Okey. Dan form. Baik. Yelah kan, sebab magic ni kita tak boleh, kita dah belajar sekali lepas tu kita terus perform kat orang, tak boleh. Kita kena practice depan cermin, ulang-ulang banyak kali sampai memang tak nampak helah kita tu kat mana. Betul. Sekarang ni sedang buat magic depan pelajar pertukaran di Korea kan? Masa di Korea ya. Betul. Maknanya dah kira keluar negara, dah terkenal di peringkat antarabangsa jugalah. Okey, penerbit, kita ada masa tak untuk Haikal buat trik kepada penonton MSY? Okey, ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan kami? Mm-mm. Batuk keluar kad lagi ke apa ke? Okey, boleh, tak ada masalah. Oh, boleh batuk. Okey. Tak, kita cari yang lainlah, kita tengok yang lain. Okey, apa yang Haikal boleh kongsi? Okey. Tapi saya tak ada batuk keluar kad, bahaya sikit. Okey. Kat tangan saya sekarang ada satu kad dengan lubang. Okey, semua boleh nampak lubang eh? Okey, nampak. Okey. Biasanya magician akan cakap apa? Magic ni tangan lebih pantas daripada mata, betul tak? Betul. Okey. Dan sebab tu jugalah, kalau anda perasan, sebenarnya, kan tadi ada lubang kan? Sekarang ada lubang, nampak? Lubang tu, tak pernah wujud pun. Sudah. Apa yang ada hanya satu kad yang normal, berserta dengan satu tiga. Habis jari tadi macam mana? Itu silap katalah namanya, masalah. La ilaha illallah. Kalau bagi tahu macam ni, dah tak magic kan? Ya, tu macam kan? Okey, kalau nak berguru dengan anda, boleh ke ataupun kena ambil masa lagi sikit? Berguru? Ada tak orang yang datang kata, Haikal, saya nak berguru dengan anda, ada tak? Nak belajar kan, selamat mata dengan Haikal. Untuk jadi guru tu tak adalah sangat. Semua saya bagi tips macam mana cara diorang nak belajar, macam mana, apa step-step buat. Ramai mesej saya macam mana, abang saya nak belajar magic kan? Ya. Yeah. Okay. Lepas tu saya akan suruh diorang search dulu. Ada inisiatif sendiri dulu, baru saya akan guide diorang. Banyak kena ada usaha sendiri dululah. Yalah, sebab Haikal sendiri belajar dari YouTube, mesti kita pun boleh belajar dari YouTube kan? Kemudian kalau ada trik atau tip tertentu, bolehlah berjumpa ataupun bertanyakan kepada Haikal. Okey, cita-citanya nak jadi apa, performer di stage yang lebih besar ke ataupun macam mana? Sebenarnya saya tak aim yang magic ni sebagai saya punya kerjaya. Sebab saya buat magic ni sebagai saya punya minat dan hobi. Dan saya pun baru apply UPU. Jadi lawyer. Okay. InsyaAllah. Lawyer tiba-tiba lawyer boleh main trik kan. Lain ni. Okay. Memukau sidang mahkamah ni. Okay, apa pun kita ucap selamat maju jaya. Dan mungkin lepas PKP ada kesempatan untuk datang ke studio. Kita jemput datang ya. Baik, insyaAllah. Kita buat trik depan mata. Dah boleh praktis dah sekarang ni. Nak buat trik apa yang susah sikit, yang boleh kan. Kalau ada depan boleh bagi kau-kau je lah. Kau-kau kan, itulah dia. Kau-kau yang memukau, insyaAllah. Kami nantikan. Okay. Terima kasih Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Muhammad Haikal Helmi.
18 tahun dah kira bagi saya mahirlah tu buat silap mata macam tu kan, bermula pada usia 9 tahun, sekarang 18 tahun dah 9 tahun bermain silap mata.